Okay, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari Isnin. Okay. Happy Monday. Happy Monday. Ni aku sama si Azri yang nyuci. Yang nyuci di sekeliling tempat kan membuat demo ni. Ya, Zek, cerita mu ni kabur Zek ya? Kabur, dia nampak jalan dan hujan. Saya siram Zek. Jauh sikit dia, dia jauh. So kalau hujan cuma tu dah. Aing melakat sebelah je. So, kalau dalam kereta channel soalnya ni. Off dulu. Okay, kalau dalam kereta memang payah melihat. Okay, apa nampak tak? Memang jalan-jalankan Zerik. Zerik, jalan-jalankan Zerik. Kira macam hujan. Hujan angin. Angin ribut lah. Sabar ke ya. Hujan dah nampak jalan raya. Ya Allah. Macam mana ni. Driving lagi ni. Driving. Hujan. Belah sini tak? Kabur. Nampak jalan raya. Okey. Okey, channel tu guys. Memang dah dapat ni connection ni. Aku pakai wifi ke pakai telefon ya? Low connection. Dah nampak ni, dah nampak ni. Tunggu aku check dulu, aku check. Aku check dulu lah. Okay. Ada connection tadi dalam kereta si Azri. Dalam kereta connection ada. Dah tahu lah mungkin oleh cuaca lah. Okay. Alright, alright. Okay, apa khabar kita? Boleh komen. Boleh komen kita dari mana. Kenalan-kenalan sikit. So, ni di Kapro Brunei HQ. Berdekatan dengan One Auto Detail di Lumut. Ah, di Lumut. Ni di Lumut. Jadi, ni aku kan nolong si Azri lah. Si Azri ada posting. Ia turun ke Lumut dan kabur lah Zeri. Kabur. Macam mana Zeri kaburnya? Berapa lama sudah Zeri kabur ni? Tak ingat, lama sudah. Oh, lama sudah. Masalah anda dapat, anda nampak jalan lah macam walaupun buka lampu. Lampu mana mau tu Zeri? Buka wiper. Wipernya orang wiper madam tau. Yang dilihat wiper tu pulang. Bukannya jalan. Ah. Buka lampu pun kadang lihat belakang kereta orang pun bikin tadi dekat. Ya. Apa tu tempias aing itu kan makin ngacau sudah tahu hujan ngacau okay. Belakang orang lagi ngacau itulah benar apa tani buat hari ni so kan aku buat separuh-separuh lah separuh-separuh 50-50 okey 50-50 sebelah ni biarkan ia kabur sebelah ni kami akan selesaikan lah dan video ni mungkin ada dua part so first part aku akan explain apa barang-barang yang aku pakai dan kenapa perlu dipakai barang ni? So, kalau pakai saja-saja tapi anda tahu apa fungsinya macam anda berbaloi lah. Macam ikut-ikut tapi anda tahu apa kesannya. So tani mau tahu je kan macam tani pakai ni untuk apa? Apa efeknya? Okey. So yang barang kan ku pakai hari ini ialah Flyby 30. Ni Flyby 30 dalam ni complete dia punya barang ada cherry glass ada dia punya penggasak ada dia punya coating ada eraser lah eraser lupa bawa sekarang bawa eraser keluar dah eraser so macam satu kit ni cukup untuk cermin depan cermin siring cermin ni basically sebuah kereta cukup lah untuk satu kit ni biasanya kit ni dipakai. Okay guys, aku yang dah tahu kenapa dengan network DST di Lumut ni. Tu aku selalu terlihat low connection. Tapi kenapa aku teruskan. Biasanya coating ni dipakai 3 lapis atau 3 layer untuk cermin depan. Cermin sekeliling satu layer saja. Okay, ni.
Ini kitnya, tapi ada perlu benda lain lagi supaya kit ini bila kita pakai ia akan lebih tahan lama. Flyby 30 ni ia punya ketahanan 8 bulan dan lebih. Macam kereta aku sendiri lebih 4 tahun sudah masih ada. Dan banyak-banyaklah banyak-banyak detailer-detailer lain dan customer-customer yang pakai lebih setahun sudah flyby 30 ni ia punya ketahanannya. Maintenance pun dah perlu banyak maintain lah. Janji kita cuci kereta lepas tu bagi reload ke balik Elixir sudah cukup tu untuk menjaga coating itu. Okay, what akan aku pakai lagi hari ni is Multi-X test. Hi Aiman, Multi-X INX Nosop. Dalam ni ada Multi-X sama INX Nosop. INX Nosop. Lepas tu aku akan pakai clay. Lepas tu anek yang dalam anek ni ia punya penggasak. Kalau kita ada mesin polish boleh pakai ia punya pad. Punya ada pad pen. Tapi I know kita semua di sini yang melihat video ni orang-orang yang newbie, orang-orang yang baru. Kalau low connection dan dia kabur normal tu bro. Kena tahu ada something wrong with DST punya line ni di lumut ni. Mungkin hujan ni lah. Mungkin hujan ni. Hai Aman. Kerja kau Aman. And INX Space. Pacu Cherry. Ni INX Cherry. INX Cherry. Cherry Glass. Ni dalam ni Cherry Glass. Okay. So semua ni ada ia punya fungsi. Kenapa aku kan pakai lah. Right. Are we ready? Are we ready? Kalau ready, comment ready. Tahu sudah apa barang-barang yang akan ku pakai. Sekarang lah kamu boleh. I will go through kenapa perlu dipakai barang-barang ni. Okay? Siram dulu saja. Ya. Okay, first thing. Tadi basuh dulu kereta. Siram pakai air lah. Supaya semua pasir-pasir. Rangit-rangit ke atau yang tertanggal lah. Okay, boleh guys? Siram dulu kereta. Charmin atau? Siram dulu Charmin. Kan bagas kereta ni bagas kita driving ke? Bagas tempias pasir ke? Okay? Right? Okay, Zare. Okay, next is aku pakai aneh. Dalam ni Multi-X 1:15 sama INX Nosop dalam 50 ml lah. Atau untuk supaya ia berbuih kena. Untuk berbuih saja guys ah. Ni former ni habis sudah di Capro HQ. Mungkin boleh cuba arah kadar lain lah kalau kita akan mencari arah silim mungkin ada. So aku akan membuat separuh saja kereta ni. Anzri, pegang Anzri. Ini macam proses mencuci kereta lah. Buang dia punya kotoran. Rangit-rangit kan dia pakai. Guys, dalam ni ada Multi-X. Multi-X ni dia punya fungsi ialah degreaser. Dia akan mencairkan segala minyak-minyak lah dari jalanan. Dan dalamnya ada INX Nosop untuk menyuci kereta lah. INX Nosop ni shampoo untuk cuci kereta. Tapi ia 3-in-1 punya shampoo. Dia boleh hilangkan iron je lah. Tapi as a maintenance wash lah. That's why kami follow up sekarang with INX Space ni lagi. Sekarang tu ada gunanya tu. Ini biarkan dalam 1 minit lah, 1-2 minit. Lepas tu we will rinse it off lah. Okay. Ada kita bawa? Dalam ke? Dalam. Kenapa? Saya sendiri video dulu sekejap, put ke dalam sekejap. Okay.
Okay, so ini test spot saja, macam untuk melihatkan lah macam apa bezanya kalau kereta yang cerminnya ada coating ataupun berpolis sama cermin yang berbiarkan. So dari sana tani boleh lihat macam betapa bahayanya kalau terutamanya sekali cermin lah, pasal cermin ni macam mata tani ataupun kacamata tani yang kalau tani lihat tani mesti nampak clear. So kalau hanya kabur sama je macam mata, kalau rabun berjalan dia nampak. Ya, terutama sekali time hujan lah. Ada orang cakap diorang punya cermin ni berminyak. Berminyak. Tapi kalau tani shampoo, tani punya kereta ni kan shampoo ni sabun. Sabun sama minyak memang minyak akan hilang kan. Tapi sebenarnya bukannya cermin kita tu berminyak. Cermin kita tu dia punya permukaan tu kotor sudah. Banyak so banyak masa berjalan, masa driving kan. Ni je. Masa driving kan banyak segala pasir-pasir, segala udara-udara yang melanggar kan, melanggar cermin ni. Sama je dah melanggar kereta. Jadi semua kotoran-kotoran ni yang menyebabkan kereta kita tu, minyak kita tu berminyak tu. Ini sebenarnya bukan minyak lah. So macam mana ni, pakai degreaser sudah, pakai sabun. Patutnya minyak tu akan hilang, tapi indah ni. Nampak yang sebelah tu mengantul sudah air. Cuba nampak, zoom sikit saja, depan sikit. Siapa nampak yang sebelah sini tu dia punya air ngatu indah melakat sudah. Sebelah ni melakat masih. Ya, tu sebelah. Ni yang sebelah bersuci tu. Ha. Lihat tu kotoran tu sudah terangkat lah, tapi masih ada kotoran di atas kaca tu. Di atas kaca tu. Low connection ya. Oh. Jadinya yang sebelah sini airnya bidding sikit. Biji-biji ya, biji-biji. Bidding sikit. Kalau kita lihat sebelah ni. Dari sini kalau sini. Lihatkan dia orang. Nampak air atau tak? Bidding. Ada harapan lah masih. Kalau sebelah tu. Oh, sebelah ni. Sebelah ni. Nada. Nada bidding tu, nada biji-biji tu. Say clear. Clear. Kalau sebelah sini. Bidding, ada biji-biji, ada bintik-bintik. Ada bintik-bintik. Nada anunya kali, apa tu? Pasal tak buka tutup. Tunggu guys, masalah teknikalnya. Macam-macam ni kan. Bidding tu nada. Jadinya artinya air tu melakat arah cerminan ni lah. Air tu melakat atas kotoran dari. Atas kotoran. Kotoran. Sorry. Oh, ni aku kan membasuh baru tak memegang ya. Ada kita wash. Okay, aku nada wash mitt, aku pakai span saja. Pakai span. Baru dah menuju. Jadi ini basuh kereta lah macam biasa. Kamu boleh pakai wash mitt, kamu boleh pakai span ni macam apa. Jangan pakai span atas cat. Cat lah. Ya, ini cermin, jadinya indah berapa, kalau garis indah berapa lah. Ya, so, okay. Jadi ngau sangat lah. So, walaupun tadi pakai span arah cermin ini, it's okay. Jangan si arah cat nampak. Macam biasa, cuci saja. Macam mana kita mencuci kereta. Kalau kita cuci satu buah kereta, cuci sebuah kereta. Ini kami buat untuk cermin saja, sebab itu kami cuci cermin saja. Ini demo santai ya, demo santai. Relax, relax, Syak.
Back, buka je. Lepas lah ia punya anda. Tutup sana. Oh, tutup. Ya, ada harapan ya, ada harapan. Ah. Ada. Bersih. Belumlah, belum bersih full. Belum bersih apalagi. Ya, orang hilangkan daripada kekotoran. Okay, next. Next apa akan dibuat? Pakai Iron X paste. So di atas cermin ini pun ada iron irons. Make sure seluruh permukaan kaca ni kena lah guys ah. Right. Biar iron tu memakan. Okay, pes. Kamu pun pernah video kosin kan? Hah? Kamu pun pernah video kosin. Iron X ni bagiku indah perlu tapi tekana cermin kau ni nyorang bermasalah, so di okay. Iya kah? okay. Siapa yang lihat live ni? Kalau nya putus-putus ataupun broadcast interrupted, minta maaf ah. Pasal mungkin. Iya kah? Mungkin pasal cuaca hujan, lepas tu connection kacau. Okey lah. Low connection. Oh, low connection. Jom aku jalan lagi sini. Jom aku jalan. Sini, 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 sini. Mana-mana connection? Ada connection lah. Masih low network connection. Okey, nampak. Aku finish. Aku stop dulu video ni, aku cuba restart telefon kau ni ya. Okay, relax.